Allah, 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 Allah. Sejarah telah mengajar kita. Iaitu apa? Umat Islam suatu masa dahulu, tuan-tuan dan puan-puan, pernah memerintah 2/3 dunia. 2/3 dunia. Hari ini masih ada lagi ke umat Islam memerintah 2/3 dunia? Tak ada. Dan umat Islam juga pernah memerintah Andalusia, Spanyol selama 800 tahun. Hari ini masih ada kerajaan Islam di Andalusia ke? Tak ada. Dan Islam juga pernah memerintah di negara India selama 1000 tahun. Hari ini ada tak kerajaan Islam di negara India? Tak ada. Apa pengajaran kita dapat, tuan-tuan dan puan-puan? Pengajaran yang kita dapat, tuan-tuan dan puan-puan, ialah Islam di Malaysia 800-900 tahun. Jikalau umat Islam yang pernah menjadi majoriti dan pernah memegang tampuk kuasa di Andalusia selama 800 tahun dan di India selama 1000 tahun boleh dihilangkan kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang sama boleh berlaku tak di Malaysia? Boleh. Dan bila benda itu berlaku, it's too late. Dah terlambat. It's too late. Dah sangat lambat dah. Jangan terhantuk baru nak terengadah. Kita kerap kali kita menang sorak Islam tergadai. Kita menang sorak Islam tergadai kerana kita berada dalam zon selesa. Wahabul Atai.